Lintas, kamu tak kasih ujian, ada bayarannya. Yang penting ada hasilnya ya. Begini, kamu ke rumah bapak, bilang begini, bapak suruh gua potong kambing begitu. Disuruh gua bapak supaya potong kambing gitu. Cuma begitu aja, ya. Berani enggak? Iya, ada bira ya. Oh, di atas 100.000 pokoknya. Yakin? Iya. Ya. Tapi aku harus tahu dulu jawabannya bagaimana. Maksudnya, kamu habis ngomong begitu. Bapak disuruh ke tempat gua potong kambing kayaknya gitu. Ya. Udah begitu aja ngomong. Pak, disuruh ke rumah gua gitu. Ya, wali. Ya, tunggu dulu. Gini lah, kamu terus jalannya ke sono, ke tempat gua muter gitu. Iya, lihat bapaknya itu keluar apa tidak. Kalau kamu ngomong yang meyakinkan dan bapak pergi ke tempat gua, bayarnya 100.000. Tapi kalau kamu cengengesan, bapak nggak percaya, bayarnya 10.000. Ayo. Kok manggil kakek apa apa? Ngomong gini, aku ini uane, jika kau motong kambing ya. Aku motong kambing. Siap. Ya. Sekarang ingat, kalau orang yang tidak percaya bayar 10.000, kamu meyakinkan rumah, ya. Bercandain, no. Siap? Ya, sekarang makan. Aduh, masjid. Oke, gak boleh. Tapi, pertama kan dia ngomong sepuluh kakak perlu ngomong lagi ya. Terus Akina yang ngomong lagi ya. Hah? Kambing? Ayam, boh. Kambing sekarang dia. Jadi, pemotong kambing yang layak gue. Ya, wis, mau di sini, tak makan di sini. Makan di sini, ya, wis. Iya, iya. Lihat hasil yang gue ya. Salahin papa dulu. Datang beneran enggak? Papa itu datang ke sono enggak? Ora. Tapi kayaknya malah dibully. Mau buri mundi. Mau buri rumah hewane soalnya Uti ngomong gitu. Tas kok nomor di kaki ini ya? Terus? Tekan bapak kayak itu wis. Oh, tekan bapak ke sini. Udah takon lombone apa kayak kuwi. Iya, ya, sama aku. Ya. Kepriwe kok ceritanya sih bener kepriwe. Uting sama ya. Tas apa kok lomboni tak ini? Lomboni apa? Terus menang ya. Yang ngomong tekan papa. Oh, ece. Oh, ece. Lomboni apa? Berarti papa kesana beneran. Kakek. Ah. Udah nggak ada yang ngomong lagi, nggak ada yang nanyain lagi. Uti dong yang nanyain. Ini duitnya? Milit mak, 100.000. Apaan sih? Kamu nanya. Kamu nanya gitu. Ngomong apa dulu? Ya duitnya dulu ya, 100.000. Ngomong apa dulu? Nanti ada di sini, nah kamu tinggal lihat aja. Kenapa sih? Begitu aja ya, Tas. Ya dong, kita bayarin dulu 10.000. Iya, pakai-pakai yang bijak. Iya. Yaudah sono, kalau mau jalan. Mau mana? Kamu nanya. Ayo mau jalan kemana-mana. Kamu duluan sono. Mama ntar mau sholat dulu, mandi dulu.